Jadi ada suatu amanat agung daripada Yesus di Markus 16:15 di sini, ya. Itu sebab Bible dibaca, ten, betul. Jadi perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible itu kepada segala makhluk. Ah, ini. Jadi, salah aku nginjili monyet. Salah enggak aku? Enggak salah. Perintahnya ada loh. Jadi aku tuh pernah nginjili monyet, oten, botol. Jadi kalian pun haruslah ngikutin aku, ngikutin perintah Yesus. Harus nginjili monyet. Jadi kalau kalian lihat ada orang-orang depan pohon pisang, tentu kan, ngomong sambil pegang Bible. Itu sedang nginjili pohon pisang. Lalu, menuruti perintah Yesus di Markus 16:15 ini. Oten, botol, pendeta, fir, kafir, catat, ya. Oh, itu di mana? Ketika aku nginjili monyet itu, ya, aku memberikan monyet nyemot itu Yohanes 17:3 ini. Ini. Oten, betul. Ya. Ini. Ha, ini Yohanes 17 titik bertindih-tindih-tindihan 3. Ha. Oh, ini aku harus jelasin nih Bang Bulan, ya. Ini banyak juga Kristen yang bertanya pada aku. Di sini Yohanes 17 titik bertindih 3 sebab titiknya ini bertindih. Enggak ada ayat di sini, ayat di Al-Quran gitu. Gitu ya. Ah, jadi aku lanjut, ya. Ah, Yohanes 17 titik bertindih 3 TB. Aku injili monyet itu, ada 4 ekor monyet itu. 4 ekor di hutan itu hari kan. Aku ingat lagi itu. Nah. Namanya Bom-Bom bapaknya itu. Jadi, oh, bukan Pandiangan, Pak Pendeta, bukan Pandiangan. Aku berikan ayat ini. Bukan Pandiangan ibu. Ya. Ibunya Pandiangan. Ah, jadi aku berikan monyet itu ayat ini kan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Theos, ni bahasa ni terjemahan Allah ni, ya. Bahasa aslinya Theos, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Monyet ngerti, Bang Imbulan. Monyet ngerti. Ha. Gak banyak ngotot, gak banyak ngeyel monyet itu. Sebab ayat ini ayat yang gampang difahami, mudah dimengerti. Gak perlu mutar-mutar ayat ini. Ngerti loh, mudah dimengerti ni. Gak perlu kemana-mana perginya kan. Nah, monyet pun ngerti. Monyet gak banyak ngeyel, gak banyak ngotot, monyet ngerti. Ni kalau Kristen gak ngerti juga, aku yang apa yang aku sampaikan gak tahulah aku. Bodoh amat lah mereka kan. Pinteran monyet. Jadi, nah, monyet ngerti loh. Tetapi, dan monyet pun menerimalah penginjilan aku, kan? Dan monyet pun dibaptislah di sungai yang berhampiran. Selamat monyet. Ke surga monyet sekarang. Monyet. Selamat buat monyet. Monyet selamat sekarang. Nah, tetapi yang anehnya ketika aku nginjili oten botol ini kan, diberikan Yohanes 17:3 ini, mutar-mutar ke mana-mana kan. Pergi ke Kejadian, pergi ke Wahyu, ke Keluarin, ke Bilangin, Ulangin. Keluaran. Kamu ngomong apa tadi? Keluarin ya? Ah, salah. Keluarin ya. Ah, jadi keluarin ya. Hah? Keluaran. Aku ngomong keluaran tadi kan? Keluarinnya. Ah, dikeluarin. Dikeluaran ya. Ah, dia pergi ke mana-mana tuh. Sebab dia ingin mutar-mutar. Pusing dia dengan ayat ini. Padahal ayat gampang difahami loh. Pergi pula ke Korintus, ke Gatalia, ke Kulkas. Ke akhirnya mereka ingin mutar-mutar. Lah, sesat di Roma. Padahal yang aku kasih. Oh, salah ya aku. Aku sebut apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pendeta besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku menyampaikan amanah ni. Bentar lo. Yang benar Gatalia, Pak. Ya, bentar ya. Habis pendeta besar ngomong, aku mau menyampaikan amanah ni dari Amerika ya. Ya, ya, lanjut dulu, lanjut. Ah, nanti kasih sempat. Ada amanah soalnya. Oke, baik. Sedikit lagi ya. Mang Hen ya. Iya. Jadi begini, jadi mereka mutar-mutar loh, ke mana-mana perginya. Padahal monyet ngerti, gampang loh ngerti, ayat yang gampang difahami loh ini loh. Gak ke mana-mana loh ini loh. Benar kan? Jadi aku jelasin agak kepada kalian Kristen. Nah, ini catat kalian ya, catat.
Di Yohanes 17:3 ini, yang berbicara di sini adalah Yesus. Monyet, pengerti loh teh, monyet. Mana sih? Kalian malahin ditanya siapa yang berbicara di sini, malah kalian pelangak, pelongok, pelangak. Monyet pun cepat ngerti dia, monyet itu ya. Jadi yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus bilang apa? Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Engkau ni siapa engkau ni? Engkau ni ya bapanya, Tuhannya. Tuhannya siapa yang berbicara di sini? Gampang kok ngerti, monyet pengerti loh Den. Monyet, kalian malah muter-muter, kalian ke mana-mana perginya. Den, ah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Berarti satu-satunya, enggak ada duanya, apalagi tiga. Kalian jadikan Tuhan tiga, yang kalian yang ngajarin kalian siapa? Oten, botol, pir, kafir, siapa? Coba aku tanya kalian, Kristen. Gak bisa jawab kalian, muter-muter ke sana sini, kan? Satu-satunya, berarti gak ada duanya, gak ada yang lain. Theos, yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus di sini? Ya engkau ini, ya bapanya. Gampang kok ngertinya, monyet pun ngerti. Kalian malah gak ngerti, gimana sih? Nah, kan? Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet pun ngerti loh siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Kalian malah muter-muter ke sana sini. Sesat kalian di Roma. Kristen, botol, fir, kafir, jemaat, neta, jemaat. Botol. Benar kan? Ah, jadi saran aku kepada kalian Kristen, kalau baca Bible dimengerti. Kalau enggak ngerti ya bertanya. Jangan udah enggak ngerti sok tahu kalian. Botol. Monyet mengerti loh, kalian malah kemana-mana perginya. Itu sebab kalian menuhankan lato-lato anak manusia. Oten, botol. Ayat mudah dimengerti, enggak perlu mutar-mutar ke sana ke sini. Kalian malah mutar-mutar kan. Jadi saran aku kepada kalian Kristen, pendeta sama jemaat, pastor ataupun uskup, belajarlah kepada monyet. Monyet pun pintar sekarang. Monyet udah selamat dia. Monyet udah selamat ya. Nah, jadi mungkin begitu cara singkat. Mungkin Bang Hen mau sampaikan apa Bang Hen? Silakan Bang Hen. Silakan Bang Hen. Bang Hen. Ya. Ah, lupa. Sampai lupa aku ni. Amanah ni takut aku ni kan. Nanti kalau kita tidak sampaikan amanah ni susah pula kita kan. Tolong besarkanlah aku tu. Sama. Gambar aku tu. Ah, okey ni amanah dari pendeta besar. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Huh? Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen sudah banyak jahat. Huh? Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Oke, okay. Nah itu amanah. Jadi aku udah sampaikan tuh, amanah dengar, ini. Oten, dengar. Nah, jadi amanah ini aku sampaikan. Ya, jadi kita tidak enak juga kan, memang ini kan amanah gitu kan. Nah itu jadi itu amanah dari Amerika itu. Oke, anak tu pendeta besar lanjut logo dulu. Aku standby. Nah, soalan jadi, bagus. Ah, soalan bagus ini. Ya benar. Itu sebab kalau bukan ini aja sih Bang Hen ya, ada satu amanat juga daripada seorang pendeta. Dia ngomong gini ya, aku lupa namanya itu. Di mana ada kantong Kristen? Kantong itu apa sih? Enggak ngerti aku bahasa itu ya. Kantong Kristen, di situ ada kebejatan moral gila-gilaan. Nah, itu sebab apa? Soalan bagus. Ah, sebab memang ajaran Bible ya memang begitu. Mujurnya mereka ini hidup di lingkungan Muslim, masih terjaga kalau di Malaysia, di Indonesia ya. Kalau mereka hidup di tempat tadi itu, siapa tuh namanya itu? Pudin itu ya, Pudin itu ya. Itu kalau hidup di tempat dia itu, kan? Hidup di tempat dia itu. Kalau jalan-jalan ya, jalan-jalan tepi jalan, ada mobil bergoyang. Itu ada aktivitas dalam mobil. Ada itu. Itu biasa berlaku itu. Sebab apa? Negara-negara mayoritas Kristen itu ya. Itu ya memang begitu sebab ajaran Bible ya memang begitu. Aku kasih tahu bisa ya? Aku kasih tahu ya. Ini aku kasih tahu. Aku pendeta yang jujur ya. Aku menyampaikan data-data yang valid daripada Bible ya, sesuai dengan yang malahan di Kristen ini Tuhan yang memerintahkan ya. Kita baca di Hosea ya.
Hosea 1 berapa ya? Ah ini ya, Hosea 1. Hosea apa ya? Oh. Hosea. Ah ini ya. Bentar. Hosea 1. Ah dia. Okey, ini ya. Hosea 1 titik bertindih 2. Nah, kita baca ya. Ketika Tuhan, ini memang perintah Tuhan yang memang begitu. Ini mulai berbicara dengan perantaran Hosea. Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Nah, ini. Gitu loh. Ada perintahnya. Dan peranakkanlah anak-anak sundal. Ini di Kristen. Itu sebab Kristen anak sundal semuanya. Gitu ya. Sama kalau kita membaca. Memang enggak ada hukumnya kalau mereka di Kristen. Bejat mereka ni. Bodoh, jahat Kristen ni. Ya. Kita baca lagi datanya ya. Tangkap. Hah? Tangkap. Lato-lato. Kan ngomong lato-lato tadi ya. Katanya ngomong lato-lato. Nah, kena juga tadi. Jangan. Aku dah kena itu. Lato-lato ni ke atas, guys. Sebentar aja enggak apa-apa. Sebentar, 3 second gitu enggak apa-apa itu. Itu lato-latonya itu. Yang penting udah dikeluarin. Itu. Nyembah Tuhan yang punya lato-lato. Kenalah kalian Kristen. Udah enggak dipakai baju. Sejuk kedinginan dia. Itu. Mengkeret. Jadi jadi ini ada ayat di Bible. Memang ajarannya begitu di Kristen. Hosea 4 titik bertindih 14. Kita baca ya. Aku, ini Yesus Tuhan ini di sini ya. Tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Itu sebab Kristen banyak perzinaan mereka. Gak ada hukumnya kalau di Islam. Siapa berzina? Ada hukumnya. Kan? Gak bisa. Malahan di Kristen tu ini. Gak ada hukumnya. Atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal bolong. Ini. Nah, bersundal enggak ada hukumnya. Gitu loh. Di Kristen tuh bersundal, berzina, itu kan enggak ada hukum mereka. Kalau di Islam ada hukumnya, hukum siapa berzina, siapa bersundal, ada hukumnya. Ah ini. Jadi bayangkan kalau Kristen yang memerintah, parah loh negara loh. Serius loh. Malahan kalau di Bible ya, di Bible itu ada perintahnya Yesus ini membela pesundal loh. Itu di Matius 21 31 ya. Kita baca ya. Matius 21 dicatat oten botol, jangan pelangak pelongok kalian. Ini pelajaran bagus loh. Mana sih? Ini di Matius 21. Ini siapa nih? Mana? Ini siapa nih? Apa itu? Tu? Mana sih? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Udah enggak pakai baju ya. Berjuntai lagi. Aduh. Kenapa jadi botak di bawah tu? Aduh. Bentar, enggak boleh lama-lama. Iya. Tinggal. Enggak boleh lama-lama. Bahaya. Rumah bapa nanti kita. Jadi. Jadi di Matius 21 titik bertindih 31 ini kita baca ya. Ini Yesus membela pesundal ini, ya. Kita baca ya. Betul. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini. Jadi yang cewek itu kalau ingin masuk cepat ke syurga, nah ini jadi pesundal ini. Kan? Yang cewek jadi pesundal, yang cowok jadi pemungut hutang, pemungut cukai, debt collector. Ini. Ini data di Bible, aku bacakan soalan aja bagus, ya. Soalan bagus. Soalan bagus, barang bagus ya. Mungkin gitu ya. Barang ori. Gitu. Jadi kalau menurut data Bible ya memang begitu. Jadi memang kalau di Kristen kalau kata Pudin tadi memang begitu, memang banyak kejahatannya. Malahan Kristen ini ya, malah dikatakan penjahat oleh Yesus loh. Kan? Dienyahkan. Enyahlah kalian daripada aku. Ini banyak. Ini aku harus jawab juga nih. Ya. Izin ya, sebentar ya. Bisa aku jawab ya. Jadi ini ada Kristen-Kristen ini ngomong mereka ini pasti masuk surga. Kalau otak kalian Kristen masuk surga. Kristen. Ni, cuba kalian nanya ke Kristen. Kalian gimana? Pasti enggak masuk syurga.
Oh, pasti katanya. Oh, gini berarti dia enggak baca Bible. Kan? Itu. Ah, suka-suka dia mau masuk surga. Enak kali dia jingkrak-jingkrik makan babi mau masuk surga. Apa ini? Ya kan? Enggak ada hukum mau masuk surga. Ah, jadi menurut data di Bible, data di Bible tu kalian itu enggak masuk surga. Ada Baal di bawah naik kan itu. Baal. Ah, itu ya. Jadi buncit perutnya. Apa itu buncit jadinya dia? Ini udah kenyang makan ikan goreng. Kebanyakan makan ikan goreng kan ikan sama ikan bakar. Iya, tapi iya. Dia enggak ada jadi, air, air ada merah. Air banyak, air banyak, luar. Kembung enggak dikeluar-keluarin. Itu. Jadi menurut data di ini aku kasih tahu, ini udah ulang-ulang aku kasih tahu kalian Kristen, malah enggak dengar kalian ya. Ah, itu sebab aku jelasin kalian catat gitu loh. Cat ini udah dibahas juga siang tadi ya. Jadi kalian Kristen jangan lagi kalian ngomong-ngomong kalian mau masuk surga, pasti-pasti masuk surga. Enggak ada kalian Kristen ke surga kalian itu. Kalian itu akan dilempar ke neraka. Udah aku bilang dengan Mbah Latu-Latu, kena kalian. Ini aku bilang ya. Ini di Matius ya. Matius, matilah kau. Kristen betul ya. Kita baca ya. Nah ini. Jangan kalian mau hujat ya, enggak bisa. Aku ni menampilkan data. Kalau kalian enggak percaya buka Bible kalian masing-masing. Jangan Bible tu diketek. Malah Bible enggak pernah baca. Udah aku jelasin kalian malah sok tahu kalian Kristen betul. Ya. Nah. Jadi menurut data di Bible, kalian Kristen gak akan masuk ke dalam surga. Kalian akan dilempar ke dalam api neraka, neraka jahanam. Dibakar kalian semuanya. Pendeta, jemaat, pastor, uskup semua dibakar di sana. Paulus, Yesus, malah Yesus pun di neraka itu. Ada datanya itu ya. Tapi harus bedakan dulu Yesus yang mana. Yesus buatan Yunani ataupun Yesus buatan ataupun Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel. Menurut Bible harus kita hati-hati membaca ya. Nah, ini Yesus buatan Yunani ini yang disembah oleh Kristen botol ini. Gitu ya. Jadi kita baca sedikit ya. Kita baca. Ada oten botol di bawah tu dinaikin tu. Bang Ibulan, oten botol. Jadi gini ya. Jadi menurut data Bible di Matius 7. Kristen enggak masuk syurga dia. Kita baca ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini. Jadi, Kristen itu enggak pasti masuk ke surga dia. Ini kalian ngomong-ngomong pasti, kepala otak. Kalian Kristen, enggak ada kepastian bagi kalian itu. Udahlah makan babi, jingkrak-jingkrik, mabuk, tiger beer, champagne, taisong. Semua kalian bahan. Ya kan? Mau masuk surga kalian, kepala otak kalian. Ini enggak masuk surga kalian. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Nah, ada kehendak Bapa di surga yang harus dilakukan supaya kalian tuh bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apa itu kehendak Bapa? Cari tahulah, masa aku jelasin 3 jam enggak cukup loh, ya. Nah. Ini kita baca ini ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nih, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan siapa? Muslim. Enggak ada Muslim. Muslim itu pintar, yang bego kalian. Mana ada Muslim tu manggil Yesus anak manusia yang punya latu-latu tu Tuhan. Enggak pernah aku dengar Muslim manggil Tuhan Yesus, enggak ada. Yang manggil Yesus itu Tuhan. Nah, kalianlah Kristen, pendeta, jemaat, fir, kafir, uskup, pastor, kalian itu semuanya. Mana ada Muslim manggil Yesus. Jadi kalian di sini, ya. Nah ini, akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami, nah, kalian Kristen, bernubuat demi namamu, demi nama Yesus, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah. Jadi yang mengusir setan demi nama Yesus siapa? Yang bermujizat demi nama Yesus siapa? Yang mengadakan nubuatan-nubuatan demi nama Yesus siapa? Mana ada Muslim bernubuat demi nama Yesus? Enggak ada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Enggak ada Muslim. Kalian Kristen. Betul. Mana kan?
dalam nama Yesus, benar, benar. Dalam nama Yesus. Palohota kalian Kristen. Jadi ingat ni ya, apa kata Yesus? Kita baca sama-sama ya, jangan menghujat ya. Jadi di sini apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, Kristen, yang bermujizat tadi, bernubuat di dalam nama Yesus ya, Kristen ya. Dan berkata, aku, Yesus, tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian, Kristen, pembuat kejahatan. Nah, ini soalan bagus. Soalan bagus, soalan bagus. Nah, jadi jelas ya, jadi jelas datanya. Jadi kalian Kristen, kalau ditanya lagi, kalian pasti enggak masuk syurga, jawab, kalian enggak pasti. Malahan kalian akan dilemparkan, dihalau oleh Yesus ke dalam neraka jahanam, dibakar kalian semuanya. Ah. Itu gambar apa Bang Hen? Aku lah enggak pernah nengok aku. Buncit dia ya. Yesusnya buncit. Kebanyakan minum arak. Oh, ini bapaknya. Bapaknya. Sama Yesus. Kekenyangan ya, kekenyangan. Iya. Ya. Ini makan persepuluhan atau makan persepuluhan salah satu ini. Iya. Kekenyangan ya. Free aja ya. Itu. Daya lama-lama enggak boleh. Enggak boleh lama-lama. Iya. Yang penting udah dikeluarin. Bisa-bisa. Bisa-bisa ke rumah bapak. Kemarin pun aku hanya nampilin itu aja, gambar tiang salib aja, kena aku. Mana aku TikTok ini? Malah mungkin kita cek juga siapa yang jagain kan. Mungkin Oten juga malam ini. Kata, ah, ini hampir satu jam nih, bertahan aku kayaknya. Bagus. Ini bapaknya lagi tidur nih. Bapaknya lagi tidur. Aku tap-tap biar gak rungkat. Bapaknya lagi tidur, dia gak tahu. Gak tahu nih, kalau dia tahu. Habis kita dihantam dia. Iya. Mungkin belum yang remas-remas. Kalau kata-kata yang jaga TikTok yang biasa aku kena banner tu Oten. Oten cewek pula kan. Datang bulat merah. Biasanya. Nah, soalan bagus. Kurang ajar. Ini hari dua kena aku tadi siang. Kurang ajarnya Oten. Jadi gitu ya. Jadi kalian Kristen jangan lagi ngomong-ngomong pasti-pasti. Gak ada kepastian kalian itu. Di neraka kalian jahanam. Enak kali masuk surga kalian. Pasti percaya aja. Hukum gak ada. Makan babi, tikus dimakan. Masuk surga. Gitu ya. Nah, jadi terjawab soalan daripada Abang Martinus. Yang lain, Bang Imbulan, harus kita jawab nih sesuai aku. Sebab esok pagi pun aku ada flight sih. Flight ke Vatikan, ada rapat umum sih sama Uskup Agung di Vatikan. Aku masih di sini. Aku sampaikan amanah lagi. Jangan lupa, ini aku sampaikan amanah dulu. Ini silakan, amanah silakan, payah pun tak disampaikan. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Di Kristen banyak jahat. Enggak usah masuk Kristen. Pudin. Enggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen sudah banyak jahat. Enggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat. Enggak usah masuk Kristen. Ya, ini amanah. Soalan bagus, soalan bagus. Amanah ini harus kita sampaikan, jangan tidak kita sampaikan amanah ini kan? Ah, itu ya. Oke, lanjut lagi ini Pak Ustaz. Ya. Sebentar. Bentar, Pak Imbulan. Mbak Julia, ya. Mbak Julia masih monitor. Bentar, Pak Imbulan. Mbak Julia, Mbak Jul. Yang. Mbak Jul. Ah, mana dia nih nyukur bulu kayaknya. Lanjut Bang Bulan. Ini ada deh masuk ini lagi Oten botol ini si JC ini tanya-tanya mak, kok bisa ya ada di dalam Bible itu pinjam pisau cukur gimana katanya tuh. Tuhan pinjam pisau cukur. Pisau cukur. Iya. Cukur. Iya, kalau Yesus itu di Bible ya banyak minjam dia. Minjam enggak dipulangin, masuk keledai itu sih. Keledai pisau cukur gitu ya. Kalau kita menurut Bible itu kalau tentang minjam pisau cukur ada sebabnya. Siapa bertanya itu? Martinus lagi. Martinus ini Pak Pendeta. Martinus. Jadi kalau menurut data Bible itu
Yesus memang kuat minjam dia. Kuat minjam udah enggak dipulangin dia Kristen itu. Ini Yesus itu. Malah dia pernah juga minjam. Bukan minjam sih kalau keledai itu. Keledai itu dia bukan minjam, dia nyolong. Nyolong keledai. Gitu loh. Nah, nyolong keledai. Nyolong keledai enggak dipulangin. Kan? Nyolong keledai enggak dipulangin. Jadi kalau menurut data di Bible, Yesus minjam pisau cukur. Jadi kalau minjam pisau cukur itu dia ada sebabnya. Ada dia punya tujuannya. Tujuannya apa? Ya untuk bikin tatu di pahanya. Nah, dia ingin nyukur bulu di paha supaya lancar tulisan tentang nyukur-nyukur bulu ataupun nyukur bulu supaya bisa buat tatu di pahanya. Jadi ada tujuannya, ya. Nah, mungkin begitu Bang Martinus secara singkatnya. Aku sedang nyari ini di mana? Siapa namanya tadi? Melatok ya? Bang Melatok, 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 Melatok. Melatok. Ah, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini pendet kalau dia pendet. Nih. Lagi dipakai. Pisau pendet, cukurnya ah? Lagi dipakai nih. Lagi dipakai. Ah, lagi dipakai ya. Pisau cukurnya itu lagi dipakai. Ah. Nah, itu. Ah. Dah, tak boleh lama-lama. Bentar ya. Nah, boleh lah. Boleh. Ha. Bentar meninggal pula aku nanti. Bentar. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ciluba. Gimana bang? Sehat bang? Bentar, pada aku cari ini dulu bentar ya. Bentar. Mana Oten? Gak ada Oten. Gak ada, mana berani Oten mau naik sih. Itu ya. Itu tentang pisau cukur. Siapa yang marah tadi itu Pak? Minjam pisau cukur. Gak balikin. Kita sapa dulu Bunda Ais. Assalamualaikum. Aisyah, ini jadi berhala dia. Assalamualaikum Bang Mbak A. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Itu enggak nyukur bang, terus ngapain dia kok enggak nyukur deh. The King, assalamualaikum The King, selamat malam The King. The King, aduh The King. King. Turunkan nama-nama, turunkan, dia mau nge-report tuh biasanya tuh. Turunkan. Iya, kalau cuma ini enggak bicara ngapain di atas, Pak? Di berhala aja kan. Sudah cukuplah kalian ya nyembah berhala, jangan kemeh lagi kan. Nah. Jadi pisau cukur lagi dipinjam tadi itu lagi. Belum ya ada ya, enggak ketemu dia aku. Udah hilang. Udah hilang ya. Gereja tidak akan susah, percayalah. Gereja tidak butuh uang haram. Gak ada. Biarlah, nanti aku nyari mana. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau tentang Kristen itu ya memang begitu dia, gitu ya. Jadi kalau tentang ya ini kita harus jawab juga nih tentang ada satu soalan ya, Bang Imbulan ya. Iya, Pak. Satu soalan bertanya pada aku ya. Siapa yang bertanya itu Pak Pendeta? Siapa? Namanya Suritno namanya. Suritno. Dia Kristen dia, Kristen akut dia. Suritno. Jadi dia bertanya begini, Kristen bertanya, ya aneh aku Kristen. Kalau Kristen bertanya yang aneh-aneh aku pusing juga aku kan. Dia bertanya begini ya, Pendeta besar, kenapa ya aku pegang Bible aja barang naik?
Nah, aku pegang Bible je barang naik, kan? Malah ada satu orang Kristen juga, cewek, bertanya juga pada aku, pendeta besar, kenapa ya aku pegang Bible je melecek aku banjir. Jadi ini aku harus ulang-ulang terus kasih tahu, gak apa-apa lah ya, supaya apa, supaya Kristen-Kristen ini teredukasi dengan apa yang aku sampaikan gitu ya, ataupun teman-temanku yang Muslim juga gitu kan, teredukasi. Takut ada anak-anak kita membaca ini, mungkin satu hari nanti ada anak-anak kita membaca Bible gitu kan. Mereka kan enggak tahu nih, enggak pernah baca Bible kan. Tiba-tiba baca Bible aja, baru pegang aja Bible, barang naik. Nah kan? Nah, jadi kita harus jelasin kepada mereka-mereka supaya apa? Supaya teredukasi. Ada gini aku kasih tahu ya. Memang kalau di Bible itu baru dipegang, baru dah barang naik, apalagi dibaca. Benar kan? Nah. Jadi kita harus ulang-ulang terus ini, kasih tahu orang-orang supaya orang-orang pada tahu isi Bible. Benar kan? Ah, contoh kalau kita membaca Bible. Ini terkait dengan soalan-soalan yang banyak ditanya kepada aku. Jadi aku harus jawab, aku itu menjawab soalan yang banyak ditanya. Supaya apa? Supaya teredukasi kepada orang yang bertanya dan orang yang mendengar gitu ya. Contoh kalau Bible itu dibacakan ayat ini ya. Dibacakan ayat di Mama Amsal. Mama Amsal. Ini ya. Nah, ini ya. Ah, dibaca ya. Ini contoh. Ini Bible loh. Ya ini aku kasih tahu kalian, aku bukan baca buku porno ini. Ini Bible. Walaupun ada iras-iras buku porno gitu kan. Nah. Jadi di Bible ini tertulis begini. Ini. Nah. Di Amsal 7 titik bertindih-tindih tindihan 16 kurang 19 TB tentera Belanda. Nah, cara baca gitu ya. Telah kubentangkan permaidani di atas tempat tidurku. Nah, ini. Dan kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, ini kalau dibaca ini, apalagi kalau baca di tempat-tempat yang sunyi kan, hujan lebat pula gitu kan. Nah, mulailah ini kan, melecek, banjir kan, banjir kalau yang cewek. Apalagi kalau suami itu udah enggak ada, meninggal lama gitu kan. Ini kalau Bible dibaca, ya macam baca buku apa gitu kan. Itu aku bilang. Jadi kalau Bible ini, kalau dibaca Bible ini, jangan kalian aneh pula. Jadi enggak salah ya kita teman-teman Muslim kalau ingin membaca Bible. Enggak ada masalahnya. Cuma haruslah kalian kuatkan iman dan sebagainya ya. Sebab Bible ni aneh-aneh ceritanya kan, macam cerita buku apa gitu kan, macam buku cerita porno, buku Doraemon, Ultraman itu aja sih, Dragon Ball gitu kan. Sebab Bible ini ceritanya itu macam ceritanya itu macam ada dia punya heroin, hero-nya macam Ultraman. Ultraman itu kalau ingin menyelamatkan manusia dia berubah kan jadi Ultraman sa kan. Kalau Bible seperti itu dia, Bible itu. Ada dia punya hero je. Tuhan menjadi manusia. Nah, menyelamatkan manusia. Jadi juru selamat. Sama Ultraman, juru selamat dia. Kan? Ultraman itu juru selamat kepada umat manusia. Jadi Bible je begitu. Jadi kalau baca-baca Bible itu, ya seperti itu-itu aja lah. Macam buku-buku cerita apa gitu. Gak apa-apa ya. Nah, cumanya jangan sampai kalian baca satu orang tempat yang sunyi gitu kan. Hujan lebat pula, sunyi kan. Pasti tu kalau baca Bible tu, pasti ada perubahan yang berlaku pada diri. Gitu kan. Ha, kalau yang cewek, banjir. Becek. Kalau yang cowok, barang naik. Gitu. Dan jangan kalau yang aneh pula. Sebab Bible memang isinya begitu.
buah dada lah, buah pelir, buah apple, buah papaya, buah macam-macam buah di Bible, gitu loh. Jadi kalau ada, kalau ada yang kalian merasa perubahan pada diri masing-masing, ya itu memang jangan aneh lah kalian ya. Memang tertulisnya jelas begitu, gitu loh. Jadi jangan kalian mikir apa ke bukan gitu ya. Nah, mungkin begitu. Mungkin begitu ya. Masuk Suritno ya bertanya ya. Dicatat ya Suritno ya. Nanya lagi esok. Masa aku jawab hari-hari kok. Mungkin begitu Bang Imbulan. Silakan. Ya, ya aku tambahkan tadi itu Amsal 7 itu tadi itu solusi. Jadi bisa diaplikasikan. Hmm. Nah, itu untuk itu tadi. Nah, kalau untuk yang kalian laki-laki pergi jauh, bini-bini kalian tinggal di rumah, bini Oten khusus untuk Oten. Ini kan kitab kalian ni, buku kalian. Hmm, solusi kan? Dia maksudnya. Solusi. Yeah, yeah. Nah, itu firman Tuhan itu solusi. Yes. Jadi memang bisa diaplikasikan. Hmm. Nah, ini yang paling mudah diaplikasikan tu. Nah, makanya begitu dia pulang, nengok anak lain muka je kan. Ah, itu seperti itu ya. Okey, lanjut lagi pendeta besar, standby. Ini ada DM itu, lagi nih Pak Pendeta, enggak habis-habis ini DM terus ini. Okay. Ini bentar Pak Imbulan ya. Ini tadi Bang Hen menjawab tentang solusi ya. Sama kalau solusi kalau ada dua orang yang berkelahi Bang Hen. Bible menjawab. Bible menjawab ya. Kalau menurut Bible, jika ada dua orang laki-laki yang berkelahi, soalan dia, apa solusinya? Pasti Kristen enggak bisa jawab dia sebab mereka enggak baca Bible. Kan? Ha. Jadi kalau solusi untuk dua orang yang berkelahi pakai data yang menghujat ya. Ini Kristen catat loh. Ini ada di Ulangin. Ulangin. Ulangan. Di Ulangan 25 ya. Ulangan salah aku. Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya. Ulang baca enggak jelas itu. Ulang baca tu. Ulangan 25 okay. Bagi 11 kurang okay, itu. Ya. Ulangan 25 jelas. Titik bertindih 11 kurang 12. Nah. Ya. Baca yang benar ya, jangan salah ya. Ah. Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Nah, perempuan ini pula yang dipotong tangannya. Padahal dia mau meleraikan lu. Aneh juga ya Kristen ya. Nah ini ya. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Kurang ajar ini. Jadi solusi di Kristen itu, jika ada dua orang yang berkelahi, perempuan ingin meleraikan, nah ini solusinya. Tangkap kemaluannya. Tapi ini mungkin ya, mungkin ketika dia menangkap burung laki-laki itu, dia cabut, dia lari. Jadi haruslah dipotong, diberikan hukuman kepada perempuan itu. Jadi ketika ingin meleraikan, cukup tangkap aja burungnya, ditarik-tarik. Gitu. Mungkin gitu sih. Benar kan? Ah, jadi jangan kita ini solusi. Baca ulang itu enggak benar bacanya tadi itu. Baca ulang dulu. Dulu pas ulang. Iya, bisa ya. Ah, itu baca ya. Sampai ke bawah lah, sampai tentera Belandanya itu harus baca dulu. Okey. Ulangan 25. Boleh potong. Enggak boleh potong. Ulangan 25 titik bertindih 11 kurang 12. Alkitab tentera Belanda ni sebenarnya ni. TB ni tentera. Ini salah terjemahan ini. Ya, tentera Belanda TB ni ya. Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Nah, ini. Jadi, kalau di Kristen, jika ada dua orang berkelahi. Di Kristen, ni catat ni, Oten, Botol, Fir, Kafir, Kristen, Pendeta, Jemaat, Uskup. Pastor, kafir. Dan ini solusi loh. Jika ada dua orang daripada kalangan Kristen, lelaki ya, bergaduh, berkelahi, bertumbuk gitu loh. Datang seorang perempuan harus meleraikan. Dengan cara apa meleraikan? Tangkap kemaluannya, burungnya. Ini. Menangkap kemaluan orang itu. Ini. Ini solusinya. Cuma jangan dibawa lari burungnya. Kalau ini kedapatan ini tertangkap.
Ini kah yang ditangkap? Nah, itu dia. itu dia ya. Jadi jelas kalau kita menurut data. Jadi kalau menurut data di situ, data di sini ya jelas ya. Jadi solusi bagi dua orang yang beri tangkap burungnya, tapi jangan dia bawa lari, ya. Aneh-aneh ya, bibel ya. Aku pun kadang contoh yang ditangkap tu contoh yang tangkap tu. Ah itu. mana tadi? Mana itu? Ditangkap burungnya itu, ya. Dah tulis itu ya. Aneh-aneh bibel ni kadang. Ah sebentar, nak boleh lama. Ah tu. Nah. Itu dia. Parah bibel ya. Jadi mungkin begitu ya. Jadi solusi bagi kalau ada yang bergaduh, berkelahi dan sebagainya. Gitu ya. Jadi jangan sampai memang aneh-aneh di bibel, Mbak. Memang aneh-aneh mereka ini di bibel. Ya kita bacakan aja lah solusi. Mungkin begitu solusinya. Mungkin Mbak Imbulun, soalannya apa itu? Tapi ini, kenapa perempuan hotel itu nangkap barang orang itu? Apa hal itu? Salah tangkap atau gimana itu? Enggak memang solusi begitu loh Bang. Mungkin mereka kita ketika sedang berkelahi, ya pedang lawan pedang, mungkin sih. Saya itu jadi tangkap pedangnya. Itu loh. Mungkin mau simpan bang, ke tempik itu. Itu ada enggak hubungan dengan tempik tuh? Nah, soalan bagus. Lanjut coba. Kalau tempik mungkin tak lagi. Mungkin Bang Julian gimana? Ada soalan apa? Ini Mbak Neneng ini selalu DM bertanya katanya, ada betul nggak itu ada di dalam Bible itu curi-curi ayam itu Tuhan curi ayam gimana? Ada betul nggak itu? Ada lah. Jadi sebelum aku jelasin itu ya, jadi aku harus jawab. Sebenarnya Yesus ini menurut, jadi ini teman-teman Muslim harus tahu ya kalian ya. Di Bible harus kita bedakan mana Yesus yang diutus benar-benar kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel dan Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus. Ini harus bedakan dulu loh. Ini kita harus membedakan. Kalau kita enggak membedakan nanti parah kita gitu ya. Sebab kalau Yesus yang buatan Yunani, buatan Paulus ini yang disembah oleh Kristen botol ini, yang buatan Paulus ini. Ini yang nyuri ayam tadi itu. Gitu ya. Jadi di Bible itu Yesus itu bukan hanya nyuri ayam dia. Dia juga nyuri keledai. Nyuri keledai Yesus itu. Di mana datanya pendeta besar? Soalan bagus. Bagus ya. Jadi kalau tentang nyuri ayam, aku jelasin dulu tentang nyuri ayam ya. Nyuri ayam itu ada datanya. Cuma sebelum ke nyuri ayam, sama juga kan tentang nyuri keledai kan? Jadi harus kita tampilkan data. Ya. Jadi ini banyak nih Kristen-Kristen ini ngomong pada aku. Pendeta besar, di mana datanya? Di mereka marah pada aku kan. Penghujat kau, Anas, Ayas, penghujat kau. Di mana datanya Yesus nyolong keledai? Berarti mereka enggak baca Bible. Benar kan? Mereka enggak baca Bible. Bible itu diketek. Ketika kita jelasin, kalian malah enggak percaya. Masa kalian membantah Bible kalian sendiri? Kristen botol. Benar kan? Jadi menurut data Bible, Yesus itu nyolong keledai. Keledai betina. Di mana datanya? Ni aku tunjukin pada kalian Kristen, botol, fair, kafir, jemaat, pastor, uskup, fair, pendeta, jemaat. Ini ya, itu ada di Mati. Di Matius ya, Matius 21. Matius ya. Matilah kau Kristen, botol. Aku kasih data ni ya. Jadi apa aku? Jadi itu ada di Matius 21 ini. Itu sebab Bible itu dibaca. Jangan Bible diketek. Ketek betul. Kristen, fair, kafir. Ya. Udahlah kafir, makan babi. Tikus dimakan. Bentar, lambat pula dia aku ini. Bentar ya. Bentar. Ini. Bukannya ini ya. Bentar. Ini. Jadi di Bible itu Yesus itu ya dia nyolong keledai. Ini kalian ku kasih tahu, kalian enggak mau dengar.
degil kalian Kristen. Udah jahat, nyembah anak orang. Ini ya. Itu ada di Matius 21 ya. 21 titik bertindih 1 kurang 11. Ini kita baca ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Ini aku rasa ini aku udah ngomong tentang ini udah 68,000 kali kayaknya. Tapi Kristen gak ngerti-ngerti main bulan Kristen ini. Gak ngerti mereka. Malah mereka marah-marah pada aku kan. Ah, gak ada Yesus nyolong keledai. Gak ada Yesus nyolong ayam. Loh, kalian yang gak baca kok. Kan? Kalian yang gak baca, aku pula yang kena menghujat katanya. Nah ini datanya loh, Yesus nyolong keledai di Bible. Ada baca ya. Ah, di sini analogi yang gampang difahami kok nih aku kasih tahu. Sebab Kristen yang harus diberikan analogi. Sebab apa? Kristen ini mereka kalau enggak diberikan analogi-analogi, mereka susah masuk ke akal otak mereka ini. Susah masuknya. Sebab otak Kristen ini sudah sumbat dengan lemak-lemak babi. Sebab babi banyak lemak loh. Jadi sumbat otak itu sebab bom-bom tu bodohnya luar binasa. Bom-bom itu, bom-bom dut itu. Sebab dia banyak makan babi. Itu bom-bom itu. Kan? Sebab lemak babi sumbat. Babi banyak lemak loh. Lemak-lemak babi itu kajian loh. Menunjukkan kajian itu udah dikaji loh itu loh. Ketika lemak babi sumbat saraf otak. Jadi bodoh kalian. Kristen. Itu sebab ditanya tentang Tuhan, ditanya tentang Bible, kalian malah pelangak pelongok Kristen betul kan? Nah, jadi menurut data Bible di Matius 21 titik bertindih 1 hingga 11 ini analogi yang gampang difahami. Ada 3 orang preman. Ada 3 orang preman, seorang ketua premannya, 2 orang anak buahnya. Nah, ini ketua preman berpesan kepada anak buahnya. Ini apa pesannya? Ini pesan ketua preman tadi ya. Kita baca ya. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina. Nah, ini. Jadi ketua preman tadi berpesan kepada 2 orang anak buahnya dengan pesan, di sana ada keledai betina. Ini aku pernah nanya loh kepada seorang uskup agung di Vatikan, malah dia pula pelangak pelongok bisa jawab aku. Aku nanya kepada beliau, kan, uskup, kenapa di sini keledai betina yang diminta Yesus? Kenapa enggak keledai jantan? Malahan uskup agung tu malah pelangak pelongok malah kabur. Gak bisa jawab dia. Kurang ajar punya uskup. Gimana jadi uskup gak bisa jawab? Kalau uskup pun gak bisa jawab, apalagi kalian pendeta ini, jemaat sekolah minggu ni, pendeta ni apa Kristen botol. Parah. Itu naik tu, jangan naik ke koma-koma Muslim. Sok tahu ni menjawab. Kalau otak kalian. Jadi di sini, kenapa keledai betina enggak keledai jantan? Nanti aku jelasin ya. Tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, ini yang nyolong tadi. Ni aku nanya kalian Kristen, kalau ngambil barang orang lain kalau tanpa minta izin, itu istilahnya apa itu? Ya nyolong. Betul Kristen. Kan? Malah di sini ada ayat apa di sini? Ia akan segera mengembalikannya. Aku nanya lah kalian ya, di mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai betina ini? Gimana? Enggak ada. Jadi jika aku bertanya kepada kalian Kristen-Kristen botol, jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini, apa nasibnya? Nasibnya apa? Pasti kalian enggak bisa jawab kan Kristen kan? Aku bertanya soalan gampang loh. Nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus ni apa gitu loh.